Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Ilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, luar biasa, dia trailer yang sedang ditunggu oleh sahabat semua di rumah akan tayang sore ini pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Oma dan juga Ayu Ting Ting akan hadir menghiasi pertelevisian kita semua. Informasi ini dari BW Production 38 menit yang lalu. Trailernya akan hadir dan akan ditayangkan jam 3 sore ini. BW Production, siapa yang udah gak sabar? 26 menit yang lalu dibagikan dari BW Production dan juga Boy William. Saya sabar Min, terlalu lagi kan sabar-sabar ngelus dada. Yuk bisa yuk, Jumat episode pertama tayang, jangan lama-lama ngegantung orang Min. Tulis jus, baru trailer loh, aku udah gak sabar, belum nunggu tayangnya. Huh, makin gak sabar, 18 menit yang lalu dari Rose. Nanya mulu Min, padahal udah tahu jawabannya. Setelah diuji kesabaran dengan trailer, kita akan naik kelas, diuji lagi nunggu rilisnya. Ah, Cimin mah nanya mulu, nguji kesabaran ya. 24 menit yang lalu dari Iansyah 26 underscore. Inilah trailer yang akan hadir di season 3 Ayu dan juga Oma. Banyak sekali kemiripan, mirip apa aja sih ya? Apakah dari cara bicaranya atau gayanya nih yang sama dengan Opa dari Boy William? Wah, selain lampu hijau, ternyata di sini sudah banyak sekali yang mendukung Ayu dan juga Boy bisa bersama nih. Kita akan menunggu trailernya ya, jam 3 sore ini pastinya akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Si cantik yang selalu menggoda dan selalu memberikan kebahagiaan untuk semua penonton. Dan di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting bersama dengan Krisna Fahreji, yang ternyata Krisna lah yang selalu memberikan nuansa berbeda kepada Ayu Ting Ting, yaitu dengan foto-foto manjanya. Sehat selalu untuk Krisna, sang hair stylist yang selalu setia dengan Ayu Ting Ting. Di sini juga ada beberapa kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimi lansir langsung untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini juga ada kondisi terkini perkembangan kesehatan dari Bilqis Humairah Razak, putri kesayangan Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan di skip ya. Tonton sampai selesai karena banyak sekali informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua, khusus kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana, kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana, Justin dibalik dia suka outfit yang dia pakai itu begini. Ini contohnya. Susah sudah kamu itu, biasa nggak tahu diri. Sudah dikasih makan tiap hari, Hai, untuk semua teman-teman, jangan lupa datang ke acara The Society Luxury Exhibition pertama di Peak Avenue pada tanggal 5 sampai dengan 9 April. Jangan lupa guys. Hai, untuk semua teman-teman, jangan lupa datang ke acara The Society Luxury Exhibition pertama di Peak Avenue pada tanggal 5 sampai dengan 9 April. Jangan lupa guys.
Hai, untuk semua teman-teman jangan lupa datang ke acara The Society Luxury Exhibition pertama di Peak Avenue pada tanggal 5 sampai dengan 9 April. Jangan lupa guys. Terima kasih kiriman mukenanya, cantik banget ini dari Kitty Label. Thank you ya Wak. Ada 4 warna dan masih banyak banget warna-warna lainnya. Lihat, ntar aku pakai. Tuh, aku pilih warnanya ini. Thank you Wak. Bagus banget sih, bahannya juga adem. Keren-keren. Iya, aku kedatangan paket dari Kuasan. Punyanya pasti adalah dari Kak Ayu Ting Ting. Kita lihat di dalam isinya apa. Wow, banyak banget. Karena Kuasan Brightening Peel Off Max ini masker lemon dengan petal bunga mawar yang mengandung bahan alami yang dapat menyehatkan dan mencerahkan kulit kamu. Dan aku juga dapat nih untuk apa ya? Ya, ini adalah ikatan kepala buat di rambut gitu, buat supaya masker kamu tuh nggak pernah kena rambut, karena ini dahsyat banget sih efek dari. Dan ini Kak Ayu, thank you, ada tanda tangannya, seneng banget. Dan ini peel off masknya, penasaran nggak sih nanti bakalan jadi apa? Dan alhamdulillah aku dapet 3. Kayaknya bakalan cepat habis deh, walaupun udah banyak kayak gini, karena aku bakalan pakai terus. Penasaran gak sih bakalan kayak gimana? Kita taruh lagi dulu, kita masukin dulu biar nanti kita langsung bikin. Oke. Demam. Ya, tapi gak pusing. Tapi gak pusing, cuma panas doang ya. Cuma panas. Tapi udah minum obat tadi kan? Iya udah. Sama minum madu ya nak? Iya. Anak bunda lagi demam. Seneng dapat kiriman dari siapa ini? Tante Ica. Tante Ica, banyak banget kurmanya. Makasih Tante Ica. Doakan Ica cepat sembuh. Langsung semangat. Apa tadi kamu bilang apa? Enak banget kurmanya. Favorit ya nak? Favorit Ica. Baca bismillah. Makannya 3, oke? Okay? Oke. Okay. Bismillah. Yummy. Yummy banget. Enak ya? Kasih Tante Ica. Tante. Favorit kesukaan Ikis. Oke, kalau bisa batuk, keluarin. Saya pikir cuma gitu doang, kurang. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my